Kewaspadaan karo potensi bencana alam perlu ditingkatno masyarakat. Ngilingi, udan sing cukup dhuwur nganti nyebabno debit banyu ning kali dadi dhuwur lan gawe kawasan kerendem banjir. BPBD Kabupaten Pati ngewenehi himbauan karo masyarakat kanggo ngurangi aktivitas ning jaba omah pas wayah udan mudhun. BPBD ngilingno karo masyarakat kanggo njaga keresikan ning saluran irigasi supaya ora ndadekno sumbatan aliran banyu sing iso nyebabno banjir. BPBD bakal nyagakno petugas-petugas ning tingkat kecamatan nganti desa kanggo nglaporno tiap pengembangan kerawanan potensi bencana alam. Desember, Januari, Februari, sehingga nanti kita antisipasi baik itu peralatan, baik itu semua kesiapan SDM-nya bila mana terjadi bencana hujan dengan tanah longsor dan angin ribut. Bahwa setelah terjadi kemarin minggu kemarin terjadi angin ribut di Kecamatan Sukolilo yaitu di Desa Pasuruan dan Desa Kerkaton serta di Bukoseti itu Desa Banyutowo dan di Jara Batangan itu Desa Kedalon. Nah ini kita antisipasi masyarakat agar hati-hati bila mana terjadi hujan, angin dan sebagainya untuk berlindung di tempat yang aman. Dan anak-anak pada waktu musim hujan jangan sampai untuk bermain air karena itu akan berbahaya. Kalau hujannya deras, berlindunglah di tempat yang aman, bahkan berlindung di pohon-pohon yang mungkin terkena atau tumbang. Pak, ini perkiraan. Oksanu Rajai, Simpang 5 TV, ngelaporke.